Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Koko ya di channel Game Pass nih, Game Pass Xbox. Kita bakal nyelesain misi dari Edward ini ya teman-teman ya. Tadi kita bagian ngebunuh si burung-burung itu ya buat nyelesain misi yang di kampung baru ini. Neo apa gitu pulangnya lupa aku. Ayo kita jalanin dulu misinya yuk. Mana nih kelanjutannya nih? Oke, continue dulu. Ini bagian di sini bakalan susah banget nih teman-teman. Mungkin bakalan ada beberapa part yang bakalan aku cut aja biar cepet ya. Kita disuruh ngebunuh ini nih si hantu burung. Burung mati kau tuh kan. Dia pada nyosor gitu teman-teman. Sedangkan darah kita ya ampun, kagak sempet apa-apa langsung mati coy. Susah banget. Coba kita. Don't give up. Jangan menyerah ya teman-teman ya. Kita harus semangat. Aduh. Duh, pedes banget. Patukannya pedes banget. Kita kudu pakai si rambut pirang dulu nih. Ganti ke rambut pirang. Triknya gitu sih. Mati satu, alhamdulillah. Awas. Rambut pirang tembak. Oh no. Sam ya, lupa. Nah, alhamdulillah langsung menang. Ada triknya teman-teman, makanya. How innocent, apa katanya? Aku seharusnya tahu sang putri akan tahu bagaimana memanggil mereka katanya. Serah, tinggalkan saja sisanya pekerjaan kasar kepada kami katanya. Untuk apa Anda ingrat hanya berdiri, maksudnya apa sih? Bekerja. Kata si Muka. Saya ingin melihat trek itu dilacak hari ini katanya. Bahkan jika aku sendiri yang harus menampar palu itu ke tanganmu yang cengeng katanya. Kata bos. Bosnya pemarah banget si Mung ini ya. Ya tuan gitu. Dan kalian ambil tangga itu ke atas dan ke kiri. Dan Anda akan berada di Old Town katanya. Tidak tahu apa yang dipikirkan sang putri katanya. Anda tidak akan menemukan apa-apa selain monster yang merobek-robek daging dan menggertakkan gigi di sana. Saya jamin katanya. Kami agak ahli dalam berurusan dengan monster kata Sam. Sam rada ngeria nih teman-teman. Ahli atau tidak, Anda sebaiknya mengawasi dari belakang kepala Anda. Maksudnya bisa nyerang tiba-tiba dari belakang nih monster katanya. Kami akan menunggu di sini katanya. Oh, habis ini bakalan ada perjalanan yang lebih panjang lagi teman-teman. Pada saat Anda selesai akan ada satu set track baru yang mengilap untuk dibawa pulang katanya. Oke, lanjutkan perjalanan teman-teman. Atas apa bawah nih? Bentar. Goyang kamera webcamnya coy. Oh udah ya. Mapnya kita suruh ke atas teman-teman. Ya udah kita ke atas. Ngapain nih? Just belok kiri di atas tangga menuju Old Town. Nope. Suruh jalan ke sini katanya. Ke atas tangga ini ya. Ini Dead Hillman Ridge itu adalah Hillman Ridge. Dan percayalah padaku, orang tua itu lebih menakutkan daripada monster manapun. Hahaha. Si bos maksudnya bro. Gak usah khawatir maksudnya. Dia yang support kita. Lebih menakutkan si bos yang pemarah itu daripada monster kata karyawannya. Oke, belok kiri katanya ya tadi ya. Oke, Old Town. Oh shit. Astagfirullahaladzim. Gak lihat gua. Ada ini coy, ada lebah. Lebah ini emang sangat berbahaya banget. Gak kelihatan ini. Kecil soalnya badannya coy. Apalagi nih teman-teman gue kayak gini. Aduh, darah si Sam sama Jun tinggal dua aja teman-teman. Oh no. Kita kudu mesti cari darah lagi nih. Nope. Makhluk apa lagi nih? Banyak amat cobaannya. Dia kayak ini apa teman-teman, kayak nyamuk tapi badannya anggur teman-teman. Waduh, bisa mati anjay. Ayo ke sini lo, sini lo, sini lo burung kakak tua. Ah! Pukul jan. Udah diganti ke Sam dulu. Kita nggak bisa nabrak semak-semak yang itu ya teman-teman ya, terlalu bahaya. Ya burungnya nggak berani turun lagi teman-teman. Ya burung. Sini dong, mau gue bunuh nih. Ini turun. Nice, pukul. Nah kan babak belur kan. Wih, kita udah mulai ahli nih dalam pergonta gantian ini teman-teman. Karakter yang nggak bisa dilewatin itu. Kudu ada skill baru. Kayaknya skill api nih bakalan supaya bisa
ngebakar semak-semaknya, teman-teman. Oh, di sini ada jalan nih, teman-teman. Aduh, bersin lagi. Wih, kudu mesti hati-hati. Apa kita kudu dapat skill ini dulu ya, teman-teman ya? Ih, ada manusia zombie, teman-teman. Ngeri juga. Monsternya mulai bertambah, teman-teman. Oh, no. Ini sistem bisa nggak sih ya? Wih, terlalu banyak musuh semak-semak, teman-teman. Wih, ini zombinya, teman-teman. Tapi dia kayaknya zombie dari ini ya, dari tanaman. Ih, ngeri coy, ngeri. Berapa kali pukulan baru bisa mati. Lumayan kuat dia tubuhnya tuh. Ini zombie lagi nih. Zombie tanaman. Pakai acara makar dulu lagi kepalanya, coy. Sam, tunjukkan jalan, Sam. Kunci, berarti kita kudu ke sini dulu. Cari kuncinya dulu, teman-teman. Matilah, kok nggak mati-mati, kuat banget sih. Oh, gue kira itu udah meledak. Kalau udah keluar kepala kayak gitu, ya ampun, gue kira udah bisa meledak gitu, teman-teman. Ternyata masih bisa, wah, gitu. Aduh, kata ini. Jangan dikasih ruang buat dia bergerak, teman-teman. Malah lebih bahaya kalau udah mekar itu. Dia larinya bisa makin cepet. Oh, no. Lah, kok bisa lemes gitu sih? Pukulannya biasanya enggak. Bentar. Itu harus tetap dipukul tuh. Enggak terlalu ini sih, kayak enggak terlalu menyeramkan juga nih. Maksudnya enggak terlalu hebat, malah lebih sulit ngebunuh musuh yang burung itu, teman-teman. Oke, okay. Di drag. Oke, okay. Di drag. Ya, yeah. Nggak dapat jalan gue jalan sini. Berarti ini harusnya. Wah, ini teka-teki nih. Gimana ya? Apa harus kayak gini? Oh iya, ininya diturunin dulu kayak gini. Nah, terus yang ini tarik. Tuh, pinter kan? IQ-ku lumayan ini. Masuk ke sini, ada apa nih di sini? Semoga ada darah nih. Ya ampun, kagak ada dikasih darah sama sekali. Padahal darah kita butuh banget tuh. Lumayan, masih banyak yang kosong-kosong, teman-teman. Ini gimana sih? Aduh, masa iya sih nggak bisa diapa-apain nih? Nggak bisa lewat dong kita. Atau kita pakai senjata tembakan ya? Nggak bisa, teman-teman. Tuh kan, aku bilang juga kita nih kesini kudu mesti dapat senjata dulu, teman-teman, buat ngancurin ini. Rumput-rumputan, gak bisa lewat sama sekali nih.